Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat YouTube, kembali lagi di channel Techno ID. Hari ini tanggal 15 September tahun 2022 jam 10 pagi. Saya di lokasi untuk mengupdate visualisasi pemasangan box girder. Ini adalah pemasangan di area tunnel 3 outlet dan tunnel 4 inlet. Terlihat di sini box girdernya baru datang dan sedang menuju ke launcher. Area ini secara kebutuhannya membutuhkan 12 box girder ya. Dan saat ini sudah terpasang ke yang ke-10. Sehingga tinggal 2 lagi setelah ini. Dan ini adalah pemasangan pagi alias pemasangan box girder pertama. Sehingga bisa disimpulkan bahwa hari ini akan tersambung ke subgrade tunnel 4 inlet. Dan jika ini sudah tersambung, maka launcher akan dipindahkan kembali ke depan tunnel 4 outlet dengan sebelumnya dilakukan penyetingan untuk menaiki launcher ya. Untuk penyetingan sendiri secara umum, jika melihat dari proses sebelumnya, dibutuhkan waktu sekitar 2 hari karena di sini penyetingannya lebih banyak manual ya, sehingga memakan waktu. Begitupun nanti ketika penyetingan kembali di tunnel 4 outlet, itu membutuhkan waktu lebih kurang 2 hari sebelum nantinya melakukan aktivitas pemasangan box girder. Oke sobat YouTube, saya ucapkan selamat menyaksikan videonya, semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.
Nah, ini adalah area tunnel 4 inlet yang terbaru, di mana di sana terlihat ekskavator sedang melakukan aktivitas. Tapi ini secara umum sudah ready untuk dilewati launcher ya. Oke, seperti itu adalah update untuk tanggal 15 September 2022, di mana di sini dilakukan pemasangan box girder yang pertama untuk hari ini, dan nanti juga akan dilakukan pemasangan sore dan malam hari. Jadi total pas 3 box girder lagi, dan besok pagi launcher sepertinya akan sudah tersambung ke area subgrade tunnel 4 inlet. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih.